Saya mau berbagi tips cara menambahkan border atau bingkai pada sebuah Microsoft Word. Jadi deh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Yunita Murni. Kali ini saya mau berbagi tips cara menambahkan border atau bingkai pada sebuah Microsoft Word. Nah, ini tampilan desktop saya ya. Sekarang kita buka Microsoft Word. Sekarang kita tulis dulu apa yang mau kita buat. Nah, kemudian kita tambahin bingkainya ya. Di sini kita pilih yang gambar sebelah shading atau gambar cat. Nah, gini ada panah kecil, kita klik. Kita pilih yang paling bawah, border and shading. Di sini karena kita mau menambahkan border, kita pilih text border. Nah, kita lihat yang paling bawah yaitu art. Karena di sini none, berarti saya belum menambahkan. Nah, sekarang kita pilih panah yang di sebelahnya. Nah, ini kita pilih sesuai keinginan. Saya coba yang bunga aja. Nah, di sini kalian bisa nambahin besar kecilnya tampilan bingkai kalian. Di sini ada warnanya. Kalian bisa pilih warna sesuai selera kalian. Jika udah kalian rasa bisa kalian oke-kan. Jadi deh. Nah, gampang kan? Sekarang bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe ya. Dan bagi kalian yang senang dengan video-video saya, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian agar kalian bisa update terus video dari saya. Terima kasih.